Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, berjumpa lagi. Okay, demonstrasi macam mana menggunakan apps, okay, dengan menggunakan telefon ya. Okay, sekarang saya menggunakan apps recorder. Okay, menggunakan apps recorder ni kita boleh masih boleh timbulkan muka kita lah. Okay, ini contohlah. Okay, pastikan ada PowerPoint. Okay, hari ini kita akan belajar tentang tajuk elektronik. Okay, di bawah topik 2.4.1 menyatakan maksud mikro pengawal dan mikro prosesor. Okay, so apa itu mikro prosesor? Apa itu mikro prosesor? Okay, dia adalah peranti kawalan. Okay, terdiri daripada CPU, okay, RAM, ROM dan juga output. Okay, apa fungsi dia? Fungsi dia untuk mengawal peranti elektronik. Okay, dan menjalankan kawalan yang mudah berdasarkan pengaturcaraan yang dimengenalinya. Faham? Okay, contohnya pintu pagar automatik, okay, remote control dan sistem. Okay, itu saja demo saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.